Very simple aja Pak Ganjar. Apa Bapak akan maju sebagai salah satu capres nih? Kira-kira nanti kalau Bapak mendapatkan amanah menjadi presiden, kira-kira mau dibawa kemana Indonesia? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Menteri Bappenas yang sangat saya hormati, Pak Arso Menarfa, beserta seluruh jajaran, teman-teman kepala daerah, para juri, izinkan saya membuat dua slide, tapi kalau cerita soal perencanaan pembangunannya kepanjangan, tapi yang penghargaan khusus tadi berkait dengan EBT, tapi saya mau prolog saja. Boleh ditampilkan slide saya. Yang pertama, seberapa inklusivitas bisa kita lakukan? Ini pertanyaan paling bagus. Karena dari teori representasinya seringkali memang tidak representatif. Maka Pak Arso, Pak Menteri, kami itu mencoba mendorong agar teori representasi terpenuhi. Yang pertama, setiap kita melakukan perencanaan pembangunan, selalu nuansanya maskulin. Selalu maskulin. Sehingga orang bangun itu ya jalan. Orang bangun itu jembatan, orang bangun itu fisik. Lupa ada stunting. Lupa ada aki AKB. Ya. Lupa pada pernikahan dini. Lupa pada kelompok stres. Lupa pada religiositas dan sebagainya. Ini lupa. Maka kemudian kami mendapatkan masukan dan setiap perencanaan musrenbang, kalau biasanya para pejabat dikumpulkan ke provinsi, kami balik. Kami berkeliling ke 6 ekskaresidenan. Yang wajib diundang pertama adalah 3 kelompok yang seringkali masuk kategori marginal. Mohon maaf. Ini fakta ini. Kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Maka orientasi pembangunan kita dalam merencanakan seringkali luput. Sehingga ya rata-rata akhirnya jatuhnya maskulin, tidak punya aksesabilitas yang bagus untuk penyandang disabilitas, dan anak-anak itu pasti diomongin, dasar anak kecil, gak usah ikut-ikut, tahu apa kamu, gitu. Dan anak kecil sekarang sudah mulai protes, dasar orang dewasa, kamu gak tahu perasaan kami. Itu yang terjadi Bapak-Ibu. Maka banyak kota layak anak itu sering dimunculkan, tapi papannya saja. Faktanya enggak layak. Sehingga saya pernah ngonten, ketemu dengan anak-anak, dan saya dikatakan, ngapain kontennya receh amat. Sebenarnya pesan saya ketika saya ketemu anak-anak, hai, Pak Ganjar ya? Bukan. Pak Ganjar bukan. Siapa? Tuh Giman, saya bilang gitu. Terus dia bercanda. Pesan saya sebenarnya, kalau kamu ketemu anak kecil, itu anakmu. Yang mesti kamu lindungi. Karena apa? Nanti banyak masuk cerita-cerita kepada kami kekerasan kepada anak. Dan ini terjadi di sekolah. Terjadi di tempat-tempat yang terhormat yang harusnya melindungi. Karena kita tidak punya tanggung jawab. Sebenarnya garis besarnya itu. Dan pada saat itulah kemudian kita coba detailkan. Setelah partisipasinya ada di 6 karesidenan baru kita tarik. Baru setelah itu proses politik dengan Dewan. Tapi long list sistemnya kita masukkan semuanya. Jadi seluruh usulan Pak Menteri kita masukkan. APBN kita ya, APBD kita yang sangat terbatas paling-paling cuma 26 triliun gitu. Ya lebih gede punya Kang UU gitu ya. Tapi kalau kita panjangkan semuanya, daftarnya kita bisa 30, 33, 37 triliun. Dan publik bisa kita edukasi bahwa yang Anda usulkan itu tidak semua tercover. Maka harus ada keputusan politik berdasarkan prioritas sesuai dengan RPJMD. Nah ini negosiasinya nanti dengan DPR. DPR kita punya daya paksa untuk menjelaskan itu. Sehingga saya dikritik kemarin pada saat paripurna Pak Ganjar, kemiskinannya tidak tercapai. Oh iya, sudah pasti ini tidak akan tercapai. Saya katakan sudah pasti, persis seperti Pak Arso sampaikan. Jadi ada 4 poin dari sekian ratusan indikator yang saya pasti tidak tercapai di 5 September akhir masa jabatan saya. Itu saya announce di awal, saya mau tunjukkan bahwa saya bukan Superman. Dan ada faktor-faktor eksternal yang berubah. Itu untuk mengedukasi kepada publik agar kita tidak bohong, kira-kira gitulah. Nah, akhirnya orang tahu apa sih inflasi, ada faktor eksternal. Apa sih kemiskinan? Oh, kemarin pada saat pandemi memang meningkat. Maka masih ada waktu, ayo kita kejar. Sekarang Pak Menteri kami lagi coba menekan kemiskinan ekstrim dan stunting perintahnya Pak Presiden. Agar harmoni tadi yang Pak Menteri sampaikan, daerah mikirin juga dong, ikut betul Pak. Jadi infrastruktur yang bagus itu, kalau tidak diikuti pemerintah provinsi dan kabupaten kota, itu hanya infrastrukturnya pusat saja. Maka edit value-nya nggak pernah terjadi. Maka kita kadang-kadang maksa. Tapi kami juga bisa appeal pada pemerintah pusat untuk exit tolnya jangan di situ.
Exiltonnya di sini, karena ini akan lebih gampang. Nah itu kami komunikasi dengan pusat, maka sinkron, maka harmoni. Nah dari sisi itulah, kemudian kita coba untuk mendorong masuk kepada inovasi daerah, khususnya desa mandiri energi. Kami punya kurang lebih 2.353 desa mandiri energi. Next, ini gambarnya, lalu kita sampaikan, dan kita dari 233 itu, kita bisa menjadi percontohan karena sumber dayanya, next, itu ada energi baru terbarukan yang kita miliki cukup banyak, yang basisnya ada di desa. Kalau kita bicara solar panel itu, ternyata kita tidak punya teknologi untuk merawat baterai. Artinya yang kita edukasi kepada masyarakat, teknologinya ada di situ. Maka seringkali terpasang dan alhamdulillah berikutnya rusak. Tapi ada kemudian kita punya gas rawa, kita punya panas bumi seperti yang ada di gambar itu. Lanjut. Maka Pak Menteri, Bapak Ibu, kita itu memaksa. Kawan-kawan saya di ASN itu ternyata kalau dipaksa itu suka. Potensi mereka yang tidak optimal bisa kita optimalkan dengan memaksa. Saya perintahkan ada satu OPD harus punya satu inovasi setiap tahun. Dipaksa. Maka kami punya bank inovasi. Nanti kalau mau lomba, kita carikan. Nah, basisnya ada di mana? Ketika kemudian mereka punya inovasi, biasanya pimpinannya yang lagi diklat tim gitu, mereka punya kewajiban propernya itu harus dibuat dan dalam waktu 3 bulan setelah itu harus bisa dilaksanakan. Ini yang kemudian mendorong kawan-kawan untuk berinovasi, menarik Pak Menteri. Antara OPD-nya saingan sekarang. Jadi kalau dia jelek, diledek sama yang lain gitu. Dan kemudian saya ikut ngeledek gitu. Jadi sebenarnya dengan cara agak santai, mereka berkompetisi dengan baik. Ada Krenova juga yang kemudian dibuat. Sebenarnya ini stimulan-stimulan yang bisa kita dorong untuk mereka bisa melakukan inovasi. Ada sekitar 559 inovasi OPD, ada inovasi layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan kewenangan. Ini yang coba kita lakukan, dan dari masyarakat itu cukup banyak ya, ada bisnis dan sebagainya. Nah inilah urutannya. Jadi ketika kita bicara kemiskinan, ternyata ada data yang tidak di-cover oleh pemerintah. Maka Pak Menteri, saya kalau dikasih data dari Bappenas itu senang. Karena apa? Ada satu, Pak. Satu data Indonesia nggak beres sampai hari ini. Nggak beres sampai hari ini. Itu mesti harus tangannya agak besi dikit. Tok, kamu harus. Kalau nggak bisa. Itulah yang membuat sulit. Maka ada orang miskin yang tidak pernah di-cover oleh apapun. Kami cari sendiri. Daerah kemudian meng-cover. Artinya nanti indeks kemiskinan kita akan bisa kita bereskan tanpa kita harus berdebat dengan Kemensos dan kantor Wapres. Yang tiap hari. Itu kadesnya itu disuruh memperbaiki, keluarnya nanti acak. Itu lagi. Dan kami diprotes, dianggap kami ini tidak bekerja. Ini yang terjadi. Nah ini kemiskinan, sekolah, stimulan jamban untuk rumah, terus kami membuat apa sekolah untuk orang miskin, terus satu perangkat daerah mendampingi satu desa miskin. Dan itu turun sampai di kabupaten ya Pak Bupati. Terus kemudian ikut. Agar kemudian terjadi percepatan, sebenarnya ini ada message berikutnya adalah, kalau satu OPD mendampingi satu desa miskin, leadership seseorang itu diuji di situ. Sehingga nanti ini akan menjadi semacam talent scouting kalau kemudian dia mau kita promo. Ya ini ujiannya kira-kira. Daya saing ekonomi, kredit dengan Mitra Jateng 25 itu suku bunga terendah kita yang pertama kali ketika kurnya 12%, kami sudah 7%. Dan itu yang menstimulus Pak Presiden turun ke 9%. Dan saya bilang, Pak Ganjar ini mau kita turunkan 9%. Wah bagus Pak, hebat Pak. Tapi kami punya 7% Pak, gitu. Akhirnya diturunkan lagi dan itu menjadi 7% dan sekarang 6%. Jadi lumayan lah, ternyata daerah bisa mempengaruhi pusat gitu. Terus kemudian komoditas yang ada yang mempengaruhi apa inflasi, itu kita dorong seluruh kabupaten untuk mengupdate tiap hari. Namanya Sihati. Ini sistem harga komoditi ini bekerja sama dengan BI waktu itu dibuatkan. Gratis Pak ini. Ini kerjanya ini gratisan semua. Jadi sebenarnya kalau dibilang anggarannya berapa? Enggak juga. Pak Ganjar harus mendorong kemiskinan ekstrim dipercepat, diturunkan. Tapi duit kita udah diketok Pak. Iya karena kita enggak kreatif. Bapak Ibu, karena sebagian besar di Jawa Tengah itu Muslim, maka saya dorong kamu bayar zakat enggak? Zakat kami Pak Menteri mulai dari satu bulan kira-kira sekitar ya bangsa 100-150 juta di kantor Pemprov, sekarang sudah 6 miliar. Dan itu kemudian bisa kita dorong untuk membereskan seluruh persoalan kemiskinan.
pentasarufannya pun kita dorong kepada cara-cara yang lebih produktif, termasuk ekonomi produktif. Ternyata bisa. CSR bisa, filantropi bisa. Ternyata sebenarnya banyak potensi gotong royong yang tidak pernah dipakai. Pemerintah selalu mengandalkan APBD. Sampai kapanpun nggak akan beres. Nggak akan beres, ini inovasi. Kualitas hidup daya saing ini saya tulis saja. Jadi dari isu yang ada, inovasinya yang ada di sebelah-sebelahnya itu. Tapi intinya Pak Menteri, semuanya hanya pada satu saja. Data kita mesti bagus. Lalu next, kami membuat rencana umum energi daerah atau RUED-nya kita siapkan. Jadi ada biogenic shallow gas atau gas rawa itu ternyata banyak. Para geolog itu memberikan data kepada saya banyak sekali. Sehingga pernah kejadian di Sragen dan Karanganyar, ada air bisa dibakar. Wah ini keajaiban dunia, gitu bahasanya. Terus kemudian ada apa namanya, babinsanya itu langsung dipolis lain gitu sama babinsanya, tidak boleh dipegang. Ini ada sesuatu, keramat gitu. Keramat katanya. Maka saya undang kawan-kawan para geolog, para ahli apa namanya mineral, orang-orang minyak gitu untuk meneliti. Ternyata memang ada kandungan apa gas rawa itu, memang airnya banyak. Lalu dengan teknologi yang mereka waktu sekolah masuk terus, gak pernah bolos itu, maka dia bisa dipisahkan air dan gasnya, dan sekarang itu menjadi kebutuhan warga yang bisa dipenuhi, dan dia bisa menghemat 36% kurang lebih. Jadi belanja apa gasnya itu. Dan ini banyak di tempat yang lain. Pengelolaan sampah, waste to energy, belum bagus amat, tapi waktu Pak Presiden agak intonasinya tinggi soal ini karena daerah tidak berhasil mengelola ini, kita buat contoh RDF waktu itu di Cilacap, tapi skalanya belum terlalu tinggi. Banyumas sekarang membuat, kemarin Magelang, sampahnya itu setinggi Candi Borobudur di Magelang itu. Nah kemarin mau kita bereskan untuk kita olah. Ini ekonomi sirkular yang sebenarnya bisa kita dorong. Dan yang terakhir ada panas bumi, cuman panas bumi itu butuh sosialisasi karena ada kepala daerah kami mengatakan, buminya jangan dibor, nanti meledak. Ini karena enggak sekolah aja. Ini bupati loh. Sehingga kita punya sebenarnya panas bumi, geotermal ini yang banyak sekali. Waktu kami berdebat, paparan di kementerian waktu itu, berdebatlah antara Kementerian SDM dengan Menteri Keuangan dan saya penontonnya. Karena yang paparan saya. Bagaimana kita bisa lebih menggunakan energi alternatif di luar migas. Salah satunya geotermal. Lalu Bu Menteri Keuangan menyampaikan Iceland itu pernah hampir bangkrut negaranya gara-gara dia menggunakan BBM. Dia switching dengan cepat, meskipun investasinya mahal, dan sekarang akhirnya jalan saja anget dengan menggunakan geothermal. Tapi saya punya di Dieng sudah berhasil, saya punya di Gunung Lawu belum berhasil, saya punya di Gunung Selamat masih ongoing proses. Itu sosialisasinya banyak. Tapi ini potensi yang ada, maka kita buat yang kecil-kecil. Lanjut. Maka kita buat pembangkit IBT, ada peran serta masyarakat, ada IBT non-listrik, dan mendorong konservasi energi dan air, serta kerjasama antar pihak. Sehingga ada tujuannya kita siapkan, targetnya kita siapkan agar itu terjadi. Hanya kita punya tantangan, next. Akses kepada energi konvensional fosil ini memang lebih mudah. Dan sustainability infrastruktur IBT ini masih terbatas. Maka kita mencoba pioneering di desa-desa itu dengan teknologi yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Dan karena kita sudah punya fasilitas, ini tinggal kita genjot saja. Dan isu sosialnya masih terdapat resistensi masyarakat terhadap pengembangan IBT, terutama panas bumi yang tadi saya ceritakan. Lanjut, ini ada energi baru terbarukan yang ada, ekonominya meningkat, fosilnya terkurang, lapangan kerja bertambah karena bumdesnya kita minta kelola. Next, ini terakhir, ada 2.353 desa yang ada, mereka sudah mulai mengelola, beberapa regulasinya kita siapkan, dan akhirnya rencana desa mandiri 2023 next itu targetnya 28,02% dari desa mandiri energi bisa didapatkan. Bapak Ibu, ini cerita sederhana saja. Mudah-mudahan bisa memberikan kelengkapan dari kehebatan cerita daerah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar. Ini luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian,
Bila ada tanggapan atau pertanyaan, kami persilakan. Selamat, sekali lagi selamat untuk Provinsi Jawa Tengah, tepuk tangan untuk kita semua ya. Yang sangat luar biasa tadi dipaparkan ada kurang lebih saya hitung 33 inovasi. Judul yang sangat menarik diantaranya tadi Pak, Jateng Gayeng Wong Meteng. Nah ini luar biasa ya, Jawa Tengah itu rame karena banyak orang hamil gitu ya. Dari bahasanya kalau diartikan seperti itu. Saya sangat tertarik sekali Pak dengan judul itu tadi, belum disinggung sama sekali sebenarnya apa Jateng Gayeng Wong Meteng, karena di situ sangat sangat luar biasa sekali alangkah ramenya Jawa Tengah itu gara-gara orang hamil kan begitu kalau secara umum. Itu maksudnya apa? Sementara kita istilahnya berharap bagaimana penurunan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Itu saja Pak Ganjar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi Pak Ganjar. Oke. Monggo Prof. Mudrajat. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar dan Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Kebetulan saya menulis buku tentang salah satunya, saya baru nulis 71 buku. Salah satu buku saya adalah Jawa Tengah Melawan Pandemi dan Resesi. Dan ini juga tadi menyorot yang Pak Ganjar sampaikan tadi, tapi saya ingin bertanya very simple aja Pak Ganjar. Kalau kita lihat ini kan Bapak akan maju sebagai salah satu capres nih. Kira-kira nanti kalau Bapak mendapatkan amanah menjadi presiden, kira-kira mau dibawa kemana Indonesia? Terutama saya melihat salah satu permasalahan struktural yang sampai hari ini belum selesai itu adalah masalah ketimpangan. Jadi bagaimana memastikan no one left behind, no region left behind. Bagaimana agar tidak ada satupun penduduk di negeri ini yang tertinggal dan tidak satupun daerah maupun pulau yang tertinggal di Indonesia. Karena apa? Jarak antara yang kaya dengan miskin ini semakin lebar. 40% golongan yang terendah itu bertanya makan apa hari ini. 40% golongan menengah bertanya makan di mana, dan 20% yang teratas itu makan di mana. Jadi antar yang makan makan siapa? Makan siapa dengan makan apa itu demikian lebar. Nah, bagaimana kalau saya lihat desain dari desentralisasi fiskal kita dengan uji berbagai macam model itu belum mampu menurunkan ketimpangan secara signifikan di Indonesia. Demikian juga kebijakan moneter, kebijakan fiskal ini masih belum mampu menurunkan itu. Kira-kira mau dibawa kemana nanti kita dan bagaimana strateginya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Mudrajat. Jadi ada dua pertanyaan ini Pak Ganjar. Yang pertama tadi terkait dengan inovasi Gayeng Wong Meteng. Ini maksudnya apa? Ini nanti persepsinya bisa salah. Terus yang kedua tadi terkait dengan strategi mengatasi ketimpangan ya, terutama di Jawa Tengah sendiri seperti apa dan mungkin proyeksi ke depan ketika sudah jadi presiden Pak. Yang terakhir maksudnya itu di-skip. Di-skip. Boleh ya. Mas Moyo tadi ya dari Kaltim. Terima kasih. Sebenarnya gini Pak, suatu ketika saya didatangi oleh petugas, dia mengaku dari PBB dari UN. Tapi bicaranya kesehatan Pak Menteri. Dan saya itu orang sebagai gubernur baru yang lumayan gak paham. Apa yang dia katakan kepada saya bahwa, Aki AKB-mu tinggi. Apa itu Aki AKB gitu? Gubernur baru Pak. Ternyata setelah saya tanya, ternyata angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian balita. Dan yang menarik pada saat itu, ada dua contoh yang berada pada posisi puncak. Satu adalah Kabupaten Brebes, tinggi banget Aki AKB-nya. Lalu kita berasumsi, ini daerah memang miskin. Brebes itu miskin daerah, lumayan ratingnya di atas. Jangan-jangan tidak ada dokter, tidak ada faskes yang cukup bagus. Tapi yang menarik yang kedua Pak Ismail, itu Kota Semarang. Waktu itu, beliau belum jadi sekda. Kota Semarang. Ini kontras ini, ada apa? Dan saya tidak bisa menyelesaikan. Lalu sebelum
apa acara usai, kami diminta untuk nonton simulasi para nakes Babil khusus bidan. Luar biasa Pak Menteri. Ketemu. Problem meninggalnya adalah ketika ibu punya kandungan, Risti, pada saat mereka akan melahirkan, Ristinya ini tidak terdetek. Fasilitasnya tidak ada. Akhirnya dia terlambat. Maka si bidan itu menyampaikan, Pak Ganjar, maka kita harus sedini mungkin untuk bisa tahu berapa jumlah ibu hamil dan bagaimana kondisinya. Ini Pak, setiap saya mau serembang, setiap saya jalan ketemu Kades yang saya tanya pertama, Pak Kades, Bu Kades, pertanyaan saya pertama, berapa jumlah orang hamil? Pasti rata-rata kira-kira atau angkanya itu genap. 40 Pak, 30 Pak, mesti salah. Tapi kalau Kades atau bidan dia menjawab 27 Pak, itu biasanya langsung dia menjawab sendiri tanpa ditanya. Yang Risti sekian Pak, Ristinya apa saja? Dia langsung sebutkan, terlalu tua Pak, terlalu muda Pak, kandungannya masalah, potensi stunting. Biasanya begini langsung saya kasih hadiah, Anda maunya apa? Biasanya yang paling laku laptop, kan dia mau mendata, atau sepeda motor karena dia masih belum apa PNS, terus kemudian butuh mobilitas tinggi, pasti saya kasih Pak. Karena mereka sebenarnya pejuang yang sebenarnya. Saat itulah kemudian terinspirasi oleh saya, agar semua ibu hamil harus terdata. Lalu Kabupaten Boyolali punya pengalaman, seluruh ibu hamil yang masalah itu dikasih tanda rumahnya dengan bendera. Bahwa di situ ada ibu hamil dan bermasalah. Dan benderanya merah. Ini karena Boyolali ini agak, ya begitu kelakuannya. Jadi begitu kita tahu, oh di rumah itu ada, maka saya dulu bilang gelang. Sehingga kita tahu. Nah keterlambatan-keterlambatan ketika kita menolong ibu hamil itu yang mengakibatkan ibunya meninggal pada saat melahirkan atau balitanya. Lalu saya buat program, biasanya teman-teman itu, apalagi pemerintah, kalau membuat singkatan-singkatan itu sulit Pak. Germas, opo gitu. Lalu saya bilang membuat program namanya Nginceng Wong Meteng. Yang orang Jawa ketawa, yang bukan orang Jawa gak paham. Paham Pak? Orang Makassar gak paham. Nginceng Wong Meteng itu jadi mengintip orang hamil. Karena kita pakai tagline itu Jateng Gayeng, maka lima eng Pak, jadi lima eng. Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Kemudian itu terdengar aneh, dan kemudian semua orang perhatian. Apa intinya? Intinya adalah setiap ibu hamil harus didata, setiap ibu hamil yang bermasalah harus dikawal. Turunannya akhirnya ada one student one client. Kita libatkan kampus dari yang punya program kesehatan untuk mendampingi satu ibu hamil. Tugas dia adalah itu sampai ibu hamilnya itu sehat. Nah, maka ibu hamil yang Risti punya masalah apalagi di remote area. Jateng juga banyak lho Pak Menteri, remote areanya, jalannya nggak baik, fasilitas kesehatan belum, itu ada. Kalau sudah tercatat, maka ini akan didaftarkan nanti pada saat melahirkan, oh partusnya kapan, tanggal sekian. Maka sebelum itu dia dibawa dulu ke kota, dibawa dulu ke rumah sakit, sudah janjian sama dokternya. Insya Allah itu lahirnya pasti selamat. Ternyata kata bidan itu problemnya bukan fasilitas, problemnya di komunikasi. Saya laporkan pada Pak Wali Kota Semarang, Pak, ini bahaya Pak. Wali kota itu mengerjakan itu hanya beberapa bulan saja. Di data semuanya, langsung skornya turun, shoot, banter. Karena fasilitas ada dan mau bekerja. Jadi cerita yang tidak sulit Pak. Maka sekarang kalau saya turun, pertanyaan gubernur selalu satu. Berapa orang ambil? Berapa yang Risti? Tambahi yang stunting berapa? Dan kapan itu dikerjakan? Hari ini kami bekerja sama dengan beberapa kampus, kita kasih umpama beras fortifikasi. Dan ternyata penemu beras fortifikasi ini adalah anak aktivis yang bukan jurusan teknologi pangan maupun kesehatan, antropologi. Tapi aktivis. Dan dia bekerja sama kemudian dengan perusahaan dan jadilah itu. Sekarang kita suplai. Ada yang kasih telur, boleh kasih ini, boleh. Inovasinya apapun. Tapi yang penting, yang stunting harus dikatakan, harus dipastikan bahwa dia terurus. Dan itu waktunya hanya 3 bulan. Maka angka bulan ketiga itu mesti ada hasilnya, apakah dia diperiksa sudah selesai dari stunting. Ini cerita Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng itu, Pak. Dan di kabupaten kota akhirnya sekarang gitu. Kalau saya bilang,
Ayo orang hamilnya berapa, yang diinceng berapa, itu artinya perhatian sama ibu hamil. Pasti saya tanya, kalau ibu hamil, periksa rutin enggak? Periksanya di mana? Di dukun apa di puskesmas apa di dokter? Itu untuk scanning, sebenarnya dia sudah pada track yang benar apa enggak. Yang kedua, yang nganter siapa? Suami, suaminya siapa? Saya bilang gitu. Ya suami saya pak, sambil ngegas tuh. Ya iya, kalau kamu diantar suami orang kan bisa naik ojek. Itu suami orang mungkin gitu. Artinya sebenarnya saya mau kasih tahu bapak-bapak, Anda juga harus peduli pada ibu hamil. Suami siaga. Jangan gitu-gitu aja gitu ya. Itu. Dan kalau sudah apa namanya lahir 1000 kehidupan pertama mesti dengan AC eksklusif. Saya cerewetnya minta ampun itu. Saya cerewet sekali. Sampai saya bilang, "Halo-halo semuanya dengerin, apalagi bapak-bapak. Ingat itu, AC itu untuk balita," saya bilang gitu. Nah, dan kenapa ketawa, Pak? Memang betul loh, Pak. Ini gimana sih ini kok ketawa ini? Pak Menteri ini, Pak Ayah ini. Prof, nggak ada urusannya sama urusan lain, urusan saya sebagai gubernur. Jadi pada saat pandemi dan selesai, beliau ini mentor saya juga, Pak. Beliau ini yang mendrive saya waktu saya ditantang apakah berani membuat program Jateng Tanpa Lubang. Dan itu effort di PUPR kami, Bina Marga kami luar biasa. Dulu merespon jalan berlubang itu, Pak, seminggu, sebulan, nunggu tahun depan. Sekarang saya kasih 2x24 jam untuk latihan. Setelah ini, Pak, mereka berpikir keras, melakukan inovasi, berarti saya butuh alat dan butuh orang. Sekarang, Pak, mereka berlomba-lomba karena kemudian ada masuk ke laporan saya setiap minggu. Jadi ada dashboardnya, kenapa laporannya belum ada. Akhirnya muncul aplikasi Jalan Cantik. Ini urut-urutannya, karena itu. Ya gara-gara beli itu, dulu. Sekarang berani nggak tanpa lubang. Dan sekarang masih banyak lubangnya. Dan saya dimaki-maki, tapi saya terima. Karena prosesnya ternyata cukup panjang, prosesnya bisa. Dan yang luar biasa, Pak Menteri, yang dulu 2x24 jam, jam 1 dini hari, karena laporan hitungan jam. Lalu saya telepon, Pak Ganjar ini ada yang mengerjakan malam-malam ini. Ada videonya, ada Pak, sekarang saya di lokasi. Aku minta nomor teleponnya kepala balai, saya telepon Pak. Bro, kenapa Anda bereskan jam 1? Pak, perintah Bapak kan secepatnya. Bapak Ibu, tanpa disadari, itu mendorong perilaku birokrasi untuk berubah cepat. Karena selebihnya kita takut-takuti, kamu tak ganti. Nah gitu, itu takut ternyata. Ketimpangan itu bagaimana memang harus direview otonomi daerah. Saya orang yang bertanggung jawab pada soal otonomi daerah, termasuk beliau juga nanti. Jadi sebenarnya otonomi daerah itu mesti kita review. Kemdagri saya kira, wah beliau ini jagoannya juga. Mesti ada reviewnya ya Pak ya. Ada yang memang iya bagus, tapi harus diakui ada yang tidak bagus. Maka apa yang dilakukan? Persis Pak. Gap itu kalau yang nggak mampu jangan dibiarkan dia otonom. Mesti diintervensi Pak. Sebuah obrolan jalan rusak karena hampir 2,5 tahun kita tidak menggunakan anggaran itu karena di refocusing. Ini ada sejarahnya, saya mau menggenapi beliau, karena beliau ternyata yang merancang. Suatu ketika saya menderek ke Pak Jokowi. Di mobil ajudan depan itu diganti Pak Basuki. Berbincanglah kami bertiga. Tentu kami berbincangnya politik, nggak usah ditanya isinya. Ya. Terus kemudian sampai jalan itu, di Sragen itu jalannya mulus, beton. Krok-krok-krok gitu. Loh, kok jalannya rusak? Siapa? Saya catat Pak Basuki gitu. Jalan lagi mulus lagi. Jok-jok-jok gitu lagi. Loh Pak Bas, kok seperti ini? Tolong dituntaskan. Siapa? Di belakang mobil ini ada pegawai saya Pak, yang staf saya yang nyatet terus. Terus ketiga, jalan lagi. Gitu, blok-blok gitu. Habis itu saya ngaku, maaf Pak Presiden, ini jalan saya. Kenapa bisa begini Pak? Pak, anggarannya mesti selesai tahun kemarin Pak. Tapi kena refocusing, saya minta maaf Pak. Tapi semua jalannya saya cor. Karena apa? Ini dilewati truk-truk yang gede sekali, bebannya berat dan cenderung odol. Kita belum bisa selesaikan, Pak. Ini galian C yang banyak sekali itu repot Pak buat kita. Oke, apa Pak masalahnya? Kalau Bapak nanti bertanya pada kawan-kawan bupati, gubernur, pasti ada keterbatasan ini, Pak. Saya kira perlu diintervensi, Pak. Pak Bas, bisa nggak itu? Bisa, Pak, kalau Bapak perintahkan. Apa namanya? Inpres saja. Inpres untuk apa namanya infrastruktur desa. Waktu itu. Begitu ya, Pak. Terus kemudian Bappenas saya kira yang mengusulkan. Jadilah itu. Jadi ini kalau saya boleh cerita membuka rahasia, ternyata urut-urutannya begitu.
urutannya begitu dan kemudian, oh gitu ya, Pak kalau enggak bisa Pak. Pak harus selesaikan soal ini, kalau enggak menunggu, mereka tidak bisa. Prioritas mereka belum bisa pada hal-hal seperti ini, maka banyak jalan yang rusak itu kemudian diberikan kepada pusat, diberikan pada provinsi atau dari desa ke kabupaten. Maka fakta-fakta itu yang mesti kita lakukan. Maka direview Pak, daerah-daerah yang miskin Pak, itu timpangnya agak jauh, ini harus diintervensi Pak, suka tidak suka, mau tidak mau. Terakhir Prof, saya ingin sampaikan, suatu ketika saya diprotes sama DPRD, Pak Ganjar, Anda ini penanggulangan kemiskinannya buruk, oh siap. Maka pada saat paripurna saya paparkan, kemana bantuan untuk penanggulangan kemiskinan ada, saya split dua, program yang dari eksekutif dan program dari legislatif. Nah program dari eksekutif saya sampaikan, inilah 15 kabupaten yang butuh diintervensi, inilah usulan dari pemerintah, satu program, satu dot metric. Saya tempelkan, jadi pada saat saya tampilkan itu bunyi, dan Bapak Ibu oke okay ya, ini daerah miskin dan bantuannya ke daerah miskin itu, per kabupaten. Mari kita lihat aspirasi dari DPRD, Bapak Ibu maksudnya kemana? Maksudnya sebagian besar, maksudnya tidak di daerah miskin. Lalu setelah bertanya dia malu dengan visual itu, oke? Okay? Bapak Ibu minta maaf, yang Anda sampaikan tidak pernah konsisten. Dan saya berani begini-gini karena apa? Saya pensiunan dari sana, gitu. Kayak beliau lah gitu. Akhirnya dengan cara itu duduklah kita, terus kemudian pokir itu kita bicarakan, dan saya selalu membuat list prioritas. Maka daerah yang miskin mesti diintervensi. Mohon maaf kalau ada kekurangan, izin Pak Menteri saya pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.